bertemu dengan Penang. Satu perlawanan yang kita jangka menarik. Turun tanpa penyerang sejati apabila Joseph mereka baru Bakhtia. Cuba melakukan satu serta percubaan deras di situ. Peluang awal untuk Sabah. Namun rebatan deras Sadi Ramdani kaki kirinya tidak berjaya menepati sasaran. Antaran yang mengelirukan daripada Badrul Bakhtiar sedikit seluruhannya. Dipinjam ke antaran yang baik cuba mendapatkan Sadil. Terus Sabah cuba untuk melakukan serangan. Terus ke arah gawang. Cuba mendapatkan near post tetapi bijak daripada Katul untuk mengesan free kick yang dilakukan Sadil. Masih lagi Sadil dengan satu through ball. Kutip oleh Hendrik dan ini dia percubaan tadi. Cuba menewaskan beliau di kedudukan near post. Namun begitu masih lagi terbuka sebenarnya perlawanan pada malam ini. Sadil. Satu cross. Kutip. Sepakan penjuru. Sadil dengan kaki kanan melakukan satu kena hantaran-hantaran di hadapan gawang mereka. Sadil berjaya melepaskan Farhan yang menanti di tengah tetapi satu cross. Beza kali ini Badrul Bakhtiar dengan satu pas saja. Taiki Kagayama melepaskan Sadil. Baik daripada Rafael Vitor untuk Kagayama. Tolakan itu mungkin sedikit ke hadapan. Mujur saja Khairul Fahmi Cemat berjaya untuk menangkap kemas dan tindakan balas cuba dilakukan terus. Sadil sedikit kasar untuk mendapatkan bola daripada sepakan daripada Sadil ini. Ini adalah perkara yang baik untuk Penang. Seperti yang mereka tunjukkan pada aksi perlawanan lepas. Kuning yang kedua kali ini dilayang. Dua kekal. Mungkin menjadi dengan Sabah sekali lagi. Satu cross tandukan akhirnya berjaya dilakukan. Badrul Bakhtiar meledak. Lukas. Sekali lagi Sabah hadir untuk melakukan serangan. Sadir Ramdani. Pak Tesu kosong. Sadir Ramdani. Kagayama. Cuba dilakukan Sabah. Trubol cuba mendapatkan Sadir. Rafael Vitor merebahkan badan. Dan kad merah. Bijak daripada Sadil untuk menolak bola ke depan. Desperate tackle yang dilakukan Rafael Vitor. Sekali lagi terus ke arah Khairul Fahmi. Sadil dengan satu through ball mendapatkan Farhan. Sudah pun terhilang penguasaan bola di situ. Pemain Penang ada tim mengalami kecederaan tetapi pemain yang diteruskan sahaja. Ada beberapa pemain menanti Sadil di situ. Badrul melakukan. Desa Adi Ramdani. Tiga pemain menanti di depan. Masih lagi 1-0 kelebihan daripada Sabah. Membuka mereka melakukan respon terus. Pak Tesu! Ha! Antaran yang berkualiti mendapatkan Pak Tesu. 2 minit Sabah berjaya mendapatkan kelebihan semula. Dan mereka terus melakukan serangan ketika ini. Atulinos bijak lakukan pertukaran seterusnya. Seterusnya. Baik gerakan ini Tanah Balan dengan Sadir Ramdani. Minit yang ke 79 Sadil. Jaringan ketiga untuk Sabah disempurnakan oleh Sadir Ramdani daripada sepakan penalti.
sekaligus boleh memberikan kelegaan untuk pasukan tuan rumah dalam misi untuk mendapatkan kemenangan pada malam ini. Walaupun Katul berjaya untuk meneka arah sepakan Zahir Ramdani, tetapi beliau gagal untuk mendapatkan sebarang sentuhan. Jaringan yang cukup penting untuk Sabah.